Satria Bayu, warga Nes dibekuk polisi di Desa Batin, Kecamatan Pacubang, Kabupaten Batanghari. Saat proses penangkapan, Bayu sempat dihadiahi timah panas oleh polisi karena melawan saat akan dibekuk. Bayu merupakan orang dekat korban, telah mengetahui situasi rumah korban. Saat Bayu melakukan aksinya, Bayu telah mengetahui situasi di rumah korban dalam keadaan sepi, lantaran orang tua korban sedang bekerja. Bayu telah merencanakan akan mencuri handphone dan barang lainnya milik korban. Takut aksinya diketahui, Bayu pun tega menghabisi nyawa korban dengan membekap korban dengan bantal. Diketahui sebelum dibunuh, korban terlebih dahulu disetubuhi oleh Satria Bayu. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto menjelaskan, korban dibekuk di rumahnya dan dikelandang di Mapolres Batanghari. Ini dapat kita lakukan penangkapan pada pagi hari ini di rumah korban, yaitu di Desa Batin, Kecamatan Pacubang, yang kita dengan nama Bayu, dengan nama Mbah Bayu untuk korban atas nama Diana. Jadi sebelum melakukan pembunuhan, terjadi persetubuhan dulu. Setelah itu tersangka mengambil barang-barang milik korban. Dan 338, 365, 340 dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas. Nah, kebetulan korban dengan tersangka ini sudah saling kenal, jadi sudah beberapa kali ketemu. Perlawanan dari pelaku. Untuk pas penangkapan tadi terjadi perlawanan, makanya kita laksanakan tindakan yang terukur. Untuk kasus pemerkosaan untuk sementara kami masih dalami, cuman dari keterangan tersangka sudah melakukan persetubuhan. Akibat perbuatannya, Bayu dikenakan sanksi pembunuhan berencana dengan sanksi kurungan penjara di atas 15 tahun. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.